Korang pernah dengar tak mengenai seorang wanita yang telah pun menjadi imam solat Jumaat kepada para lelaki dan juga wanita suatu ketika dahulu? Jadi itulah yang dilakukan oleh Amina Wadud yang berasal daripada Bethesda, Maryland. Jadi Amina Wadud ni dia adalah seorang yang feminis dan juga liberal. Dia telah pun memeluk Islam pada tahun 1972 dan dia banyak mempertahankan hak-hak wanita, di mana dia selalu cakap yang lelaki dan juga wanita ni tiada beza. Amina Wadud ni dia bukan jadi imam sekali je. Dia mengulangi perbuatannya itu sekali lagi pada tahun 2008 apabila dia menjadi imam solat Jumaat buat kali kedua. Dan Amina Wadud ni dia bukan boleh jadi imam je untuk solat Jumaat. Dia juga boleh menyampaikan khutbah Jumaat. Dan tajuk khutbah tersebut adalah Islam as English Surrender. Nak cakap Amina Wadud ni tak pandai tak? Nah, dia bukan macam Ayah Pin. Ayah Pin dia sekolah sampai darjah 2 je. Tapi Amina Wadud ni dia ada degree, dia ada PhD. And Amina Wadud ni dia punya degree adalah degree dalam sains. Dan juga dia punya PhD adalah pengajian Arab dan juga Islam. Masa dia belajar, sambil dia buat degree, dia buat PhD dia tu, dia telah pun travel ke satu tempat iaitu di Universiti Al-Azhar, di mana dia belajar bahasa Arab dan juga mentafsir Al-Quran. So nampaklah yang Amina Wadud ni bukanlah orang yang calang-calang dalam menuntut ilmu, sebab siapa je yang boleh belajar PhD and then dalam masa yang sama belajar satu bahasa lain yang memang bukan bahasa dia and then tafsir, belajar mentafsir Al-Quran pula. So dia ni memang orang cakap cendekiawan lah ke cendekiawati? Yang tu lah, yang tu. Pada tahun 1989 hingga ke 1992, Amina Wadud ini pernah berkhidmat di Universiti Islam Antarabangsa Malaysia iaitu UIA sebagai pembantu profesor dalam mengkaji Al-Quran. Di samping itu, Amina Wadud ini juga rajin menulis dan dia telah pun keluarkan bukunya sendiri yang bertajuk Quran and Woman, di mana buku tu adalah mengenai pentafsiran Al-Quran dari mata wanita. Lain macam tajuk dia tu. Dan buku tersebut walaupun terdapat pelbagai isu dan sebagainya, tetapi masih lagi digunakan sehingga ke hari ini oleh aktivis-aktivis feminis yang berkecimpung dalam bidang sukarelawan dan sebagainya. Amina Wadud ni dia memang bukan seorang yang biasa-biasalah, dia memang luar biasa sebab aktif memberi syarahan dekat pelbagai negara seperti Jordan, Pakistan, USA, Kanada dan juga negara kita sendiri iaitu Malaysia. Kemudian Amina Wadud ini mengeluarkan buku keduanya pula yang bertajuk Inside the Gender, di mana dia banyak menceritakan dia punya aktiviti dan juga pengalaman dia lah dalam berdakwah di jalan. And Amina Wadud ni dia telah secara terbukanya bersuara yang dia menolak hukum hudud yang telah dinyatakan di dalam Quran, iaitu apabila seseorang itu mencuri maka hukumnya adalah memotong tangan. Dan dia menolak hukum hudud itu dan menyatakan bahawa kita tidak boleh menjatuhkan hukuman yang sekejam itu, sebrutal itu terhadap seseorang, kerana kita juga harus mempunyai sifat kemanusiaan. Dan dia menolak hukum yang dinyatakan di dalam Al-Quran itu dan berpegang teguh pada pendapat dia sendirilah. Pernahlah sekali Amina Wadud ni dia apply lah apa ni untuk menjadi imam di certain-certain masjid dan juga museum. And mostly kebanyakannya tolak lah dia punya application tu. Tapi ada satu museum ni dia terima yang Amina Wadud ni menjadi imam solat Jumaat dekat museum tu. Dan tak lama lepas tu, sebelum Amina Wadud ni jadi imam, museum tu telah menerima ancaman bom. Jadi kat andai kata Amina Wadud menjadi imam solat Jumaat di museum tersebut, maka museum itu akan dibom dengan rakusnya. Dan disebabkan itulah Amina Wadud cancel plan dia.